Halo, selamat sore Sobat Gritoto. Salam sehat dimanapun kalian berada. Bersama gue Fedit, sekarang kita lagi mau ngetes motor listrik Wemoto Neutron. Ini samping gue udah ada motor listrik Wemoto Neutron. Kita mau coba ngetes motor ini, nerabas banjir ringan teman-teman ya. Ini ada genangan air, kalau bisa dilihat di belakang gue nih. Nih ada genangan air. Ini tuh di kawasan Cibubur teman-teman ya. Nah, sekitar tingginya sekitar bisa dibilang sekitar 10 cm lebih lah teman-teman ya. Ini sekitar 10 sentian. Kita bakal coba motor ini, kita coba terabas genangan air ini. Ini bisa dibilang banjir ringan ya, karena kalau misalkan panjang itu dibilang namanya banjir teman-teman ya. Ini kalau mau tahu aman apa enggaknya, kita bakal cobain teman-teman. Nah, ngomong-ngomong nih sebagai informasi, Wemoto Neutron ini harganya itu 18.800.000 teman-teman. Ini kapasitas baterainya itu sekitar 72 volt 20 ampere hour teman-teman. Jadi kapasitas maksimumnya diklaim dari PT M-Force Indonesia itu sekitar 60 km. Nah, kecepatan maksimumnya ini sekitar 45 km per jam teman-teman. Nanti kita bakal coba tes lewatin genangan air ini ya. Oke, kalau gitu langsung aja teman-teman, biar gak lama-lama. Oke, kita coba pelan-pelan dulu teman-teman ya. Nah, pelan-pelan ternyata masih aman. Pelan-pelan ternyata masih aman. Ini ngomong-ngomong baterainya ada di bawah sini teman-teman ya. Jadi baterainya itu dia built-in, dia itu baterainya di-charge ya. Jadi bukan swap teman-teman. Nah, tadi kita udah coba yang pelan-pelan. Kita coba lebih kencang teman-teman. Kita coba lebih kencang. Wah. Aduh, lewat ya. Aman teman-teman ya, lewatin genangan segini ya. Oke, kita coba lagi dengan lebih kencang. Nah, oke, masih bisa. Kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi lewatin. Wah. Wah. Oke teman-teman, tadi kita sudah cobain. Kita udah coba lewatin genangan air tadi. Nih, naik airnya sampai ke deck ya teman-teman ya. Airnya naik sampai ke deck. Dan coba kita lihat nih, kita bisa lebih dekat. Kita cek kelistrikannya apakah masih aman. Nah, untuk bagian displaynya masih aman teman-teman ya. Displaynya masih aman untuk masih nyala semua ya. Di sini ada indikator baterai, di sini ada kecepatannya juga nih 1, 2, 3. Ini ada tripnya, masih ada odometernya. Kemudian untuk speednya di sini masih jalan teman-teman ya. Nah, coba untuk lampu. Kita lihat lampunya. Lampunya masih aman teman-teman ya. Lampu masih nyala nih. Lampu jauh juga. Nah, lampu jauhnya masih nyala. Lampu sen, kita coba lampu sen. Lampu sennya masih nyala teman-teman ya, sebelah kiri masih nyala, sebelah kanan masih nyala. Coba lihat ke belakang teman-teman. Ke belakang, lampu sen kiri masih nyala, lampu sen kanan masih nyala, lampu remnya ketutupan daun. Oke, kesimpulannya, naik motor listrik, nerabas genangan air yang setinggi ini masih aman teman-teman ya. Untuk naik motor Wemoto Neutron ini teman-teman. Tapi kita belum tahu kalau misalkan ketinggian air genangan airnya sampai segini gitu, karena itu kan bakal merendam baterai teman-teman ya. Jadi mungkin itu bisa aja membuat baterainya konslet. Cuma kita kan belum coba karena belum menemukan banjir yang setinggi itu teman-teman. Nah, untuk melewati genangan setinggi ini masih aman. Dan kemarin kita juga sudah tes membawa motor listrik ini menembus hujan deras, hujan-hujanan. Kita dari kantor Gritoto di Palmerah, kita menuju ke wilayah Depok. Dan itu masih aman teman-teman ya. Ini motor bisa dibawa hujan-hujanan, bisa lewatin genangan air, jadi aman. Seperti motor biasa pada umumnya. Nah, enaknya ini motor nggak pakai bensin teman-teman ya. Jadi tinggal cas aja. Ini waktu pengecasannya dari 0 sampai penuh itu sekitar 8 jam teman-teman. Nah, untuk kapasitas tegangan di rumahnya sendiri itu minimal ya 2200 lah masih aman teman-teman ya. 2300 masih aman lah.
untuk tegangan rumah kalau misalkan 900 atau 1300 itu banyak yang dikorbanin teman-teman untuk elektroniknya. Jadi ya kalau mau punya motor listrik bisa juga sih ngecas di tempat lain gitu, atau disediakan di PLN di tiang-tiang listriknya ada tuh teman-teman, tinggal bayar doang. Ya tapi enaknya ini motor tidak bersuara dan tidak menimbulkan polusi teman-teman ya. Oke. Nah sebagai informasi, Wemoto Neutron ini harganya 18.800.000 on the road Jakarta teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tertarik nih mau beli motor ini, silakan aja kunjungi website resminya dari PT M-Force Indonesia. Lo cari aja di marketplace. Ini Wemoto Neutron. Ini kalau mau booking fee itu kalau ke dealer itu sekitar 500.000-an. Sekitar 500.000-an teman-teman. Jadi oke, kalau gitu mungkin segitu aja video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di share, di follow juga Facebook Agritoto. Di subscribe juga channel YouTube Agritoto News. Jangan lupa juga kirim bintangnya teman-teman, biar makin semangat nih live-nya. Nanti kita bakal lanjut lagi, bersama saya Ferdit pamit dulu dan jumpa lagi di Agritoto Live berikutnya. Dadah!